So kali ni Dini nak share dengan korang pula satu bazar yang wajib korang pergi dekat Shah Alam sebelum berakhirnya Ramadan tahun ni. Korang tahu tak pasal bazar Pak Neil? Famous kan Pak Neil ni? Okey, siapa-siapa yang belum tahu tu, korang memang kena pergi jalan-jalan dekat bazar Pak Neil ni. Yang dah tahu pun korang kena repeat juga pergi. Dia ada dua tempat. Satu dekat PKNS Shah Alam. Yang ni dah buka lama dah. Dalam tahun 2017. So sekarang 2019 adalah dalam 2 tahun lah. Yang lagi satu ni dekat Wangsa Walk Mall. Yang ni baru nak buka lah hari Sabtu. Iaitu besok 11 hari bulan. Dia baru nak buka selama sebulan. Sepanjang bulan Ramadan ni. Kalau korang rasa dekat Shah Alam tu jauh. Korang bolehlah pergi dekat Wangsa Walk. And then kalau korang rasa Wangsa Walk ni jauh. Korang pergilah yang Shah Alam pula. Yang penting korang kena pergi. Sedikit intro mengenai Bazar Pak Neil. Memula dulu, Pak Neil just viralkan hashtag Bazar Pak Neil dekat Instagram. So, dia bagilah siapa-siapa yang meniaga online tu untuk guna hashtag tu. Tup-tup meletup. Lepas tu dapat sambutan hangat sampai mencecah 15 juta posting waktu tu. Tengoklah dahsyat tak dahsyatnya hashtag Bazar Pak Neil tu. Bila Pak Neil dah tengok sambutan best sangat hashtag Bazar Pak Neil ni. So, beliau pun decide untuk buka Bazar Pak Neil secara fizikal kat PKNS Shah Alam. Peniaga-peniaga online yang meniaga online tu, diorang jadilah vendor dekat Bazar Pak Neil dekat PKNS tu. Jangan tak tahu, ada juga tahu artis-artis yang jadi vendor Bazar Pak Neil ni. And then, dari segi harga pula, memang sangat-sangat berpatut. Tak adalah mahal sangat, sedang-sedang, sesuai dengan kualiti barang yang ada dekat Bazar Pak Neil ni. Dah lah banyak option boleh pilih. Boleh, memang boleh complete lah kalau korang nak cari songkok ke, baju Melayu, baju kurung, baju raya. Lepas tu sampailah ke kaki nak cari kasut ke, nak cari wedges ke, heels ke, whatever lah. Memang complete, head to toe complete. Korang dah tak payah risau, tak payah nak pergi tempat lain dah. Dengan harganya tu korang boleh chat siap semua dekat Bazar Pak Neil ni. Okay, ada yang cakap, wow, bestnya Bazar Pak Neil ni. Kalau nak meniaga, boleh ke? Macam mana tu? Hari tu adalah Bazar Pak Neil ni buka untuk vendor-vendor baru meniaga dekat Wangsa Walk Mall ni untuk sepanjang bulan Ramadan lah. Tapi penyertaan dah pun tutup semalam. Sedihnya terlepas info, terlepas nak meniaga dekat Bazar Pak Neil ni. Takpelah, rezeki anda di tempat lain kan. Kita tak tahu rezeki kita kat mana. Tapi sebagai maklum, sewa yang dikenakan dekat Bazar Pak Neil ni tak adalah mahal sangat. Dia bawah RM3,000 je untuk sebulan. Ada juga yang RM1,000 lebih je sebulan. Tapi untuk 10 kali 10 kaki lah. And then lagi satu yang bestnya, Bazar Pak Neil ni dia direct management. Dia bukannya macam setengah bazar ni yang buat sewa atas sewa. Saya pernah tau dengar ada yang sewa atas sewa ni, especially bulan Ramadan ni, padahal buka kemah je pun, tapi boleh cecah RM10,000 sebulan. Sewa sahaja. Woi, berpeluh mak nenek nak nak bayar sewa ni. Tapi untuk Bazar Pak Neil ni, korang direct je pergi dekat management. Cakap, cik saya nak ni nak jadi vendor ni untuk Bazar Pak Neil. Okay, dia bagi. And then sewa dia memang totally reasonable. Memang tak mahal, padan dengan harga. Crowd pun banyak dekat situ. So, korang yang meniaga memang berbaloi. Untuk tahun depan, korang yang rasa nak meniaga, nak join juga Bazar Pak Neil ni, korang kena follow rapat-rapat diorang punya information tu. Diorang punya update tu. So, korang boleh pergi yang dekat Shah Alam tu. Dia buka pukul 10 AM. Ataupun korang boleh pergi esok, start 11 hari bulan Mei 2019 dekat Wangsa Walk Mall. Mula pukul 12 tengah hari sampai tengah malam. Memang best, macam-macam ada. Ada kuih muih, ada baju baby, ada telekung, ada perfume, ada kasut, ada baju. Ada banyak lagi dekat situ. So, korang yang nak tahu info lebih lanjut, korang boleh follow je Facebook page Bazar Pak Neil. Dekat dalam tu adalah address, adalah phone number to be contact, adalah waktu operasi, adalah update terbaru diorang dekat situ. Memang lengkap lah kat dalam Facebook page Bazar Pak Neil tu. Kalau korang ada benda lagi nak tanya, korang boleh DM je diorang direct. Okay, sekian. Assalamualaikum.